menterjemahkan keunikan rasa, budaya, sejarah dan kepelbagaian teh yang popular di antara benua ini. Ina dah ke Jepun, China, Sri Lanka dan sekarang ni Ina berada di tanah air tercinta, Malaysia. Menariknya pada minggu ini, Ines akan bawa anda semua ke Expo Teh yang julung kali diadakan di Kuala Lumpur. Dan Ines akan ke sebuah ladang teh tanah rendah yang ditanam di bawah pokok kelapa sawit secara berselang-seli dan ianya merupakan yang pertama di dunia. Nak tahu lebih lanjut? Jom ikut Ines. Juga terdapat sebuah kilang yang beroperasi untuk memproses dan membungkus teh. Kilang ini juga menerima bekalan daun-daun teh dari ladang teh di Cameron Highlands untuk pembungkusan. Oleh itu, ladang ini mempunyai daya tarikan yang tersendiri, terutamanya bagi mereka yang ingin melihat teh tanah rendah dan juga bagi mengetahui cara teh diproses dan dibungkus. Assalamualaikum Cik Karim. Waalaikumsalam. Dah lama tunggu ke? Baru saja. Oh, baru saja. Silakan masuk. Okey, terima kasih. Bersama Ines sekarang ni Cik Karim, beliau merupakan satu-satunya pengurus ladang teh di Bukit Cheding. Jadi Cik Khairin boleh tak cerita sedikit sebanyak tentang Cik Khairin? Nama saya Khairat Noor bin Ismailuddin. Berusia 50 tahun, sudah berkecimpung dalam bahagian peladangan ini 26 tahun. Dan bersama dengan Bo Plantation sudah lebih kurang dalam 8 tahun. Saya sebenarnya minat kepada kerja ladang ni sebab saya dibesarkan di dalam ladang. Ladang getah, ladang kelapa sawit. Jadi sebagai salah satu daripada kerana minat saya itu, sebab tu saya mencuburi bahagian peladangan. Jadi dah berapa lama dah dekat Bukit Cheding ni? Bukit Cheding saya sudah berada di sini lebih kurang 6 tahun. Tak Cik Khairi ceritakan sedikit sebanyak tentang sejarah teh di Bukit Cheding? Sebenarnya Bukit Cheding ni bermula dengan ladang getah dan juga ladang teh tahun 1940-an. Kemudian sekitar tahun 80-an semua getah dicabut dan ditanam dengan teh. Kemudian sekitar tahun 90-an kita mula menanam dengan kelapa sawit. Lepas ni Cik Khairil akan bawa kita ke ladang tanah rendah di Bukit Cheding ya? Ya, betul. Okey, lepas ni kita pergi sama-sama eh. Ya. So sebelum kita pergi jom kita minum dulu. Okey. Minum dulu. Memang panas. Memang panas di bawah ni. Jadi Cik Khairin, macam mana awak dapat inspirasi nak tanam pokok-pokok teh dengan pokok kelapa sawit? Sebenarnya pokok kelapa sawit itu digunakan sebagai pokok penaung yang digunakan untuk menahan kepanasan dari mengena anak-anak teh semasa waktu mula ditanam. Dan pada masa sama, bila pokok kelapa sawit itu dah besar, kita boleh dapat hasilnya sekali. Adakah terdapat perbezaan dari segi rasa dan kualiti daun-daun teh di sini dan di Cameron? Warna tehnya lebih pekat berbanding dengan teh daripada tanah tinggi. Tetapi daun teh Cameron Highlands mempunyai aroma yang lebih baik daripada daun teh yang di sini. Apa jenis-jenis daun teh yang ditanam di sini? Kita ada 10 jenis klon yang ditanam di sini. Kebanyakannya datang dari berasal daripada India. Oh, klon eh? Klon, yes. Jadi cara penanaman tu macam mana? Berbeza ke? Cara penanaman sama dengan yang di tanah tinggi. Jadi apakah ancaman dan cabaran nak menjaga ladang-ladang teh di tanah rendah ni? Ancaman salah satu daripada ancamannya adalah jenis ulat yang dipanggilkan leafhopper. Dia ni apa yang dilakukan, dia akan merosakkan daun teh, akan menjadikan daun teh itu daripada hijau jadi kekuningan dan menyebabkan daun teh itu layu.
Dan juga satu lagi ancaman yang paling besar ialah keadaan yang amat panas dan kering. Kadang-kadang pokok teh dia tak berjadi dengan elok. Jadi semasa Ines di Cameron, mereka menggunakan gunting dan mesin ocai untuk memetik daun teh. Jadi adakah Cik Khairin menggunakan cara yang sama di sini? Tidak. Kita kat sini kita tak guna gunting atau mesin ocai, tapi kita ada guna mesin yang dipanggil lightweight machine. Ah. Kalau Cik Ines nak, saya boleh tunjukkan kepada Cik Ines. Oh, boleh-boleh. Silakan. Ini saya apa ni menunjukkan Cik Zainal saya punya pengendali mesin. Ah, Cik Zainal apa khabar? Ah, baik. Wah, inilah mesin dia. Ah, inilah mesin dia. Besar ya Cik Khairin, sebab dekat Cameron mesin dia kecil je. Ya. Yeah. Jadi apa perbezaan jentera ni dan jentera di Cameron? Okey, kelebihannya jentera di sini kita menggunakan satu pengendali, sedangkan di Cameron kita menggunakan tiga pengendali. Dari segi produktiviti, mesin sini boleh satu mesin boleh mengeluarkan lebih kurang 10 kali ganda apa yang dia boleh dikeluarkan di Cameron Highland untuk satu mesin. Ambil contoh, kalau di sini satu mesin boleh keluar antara 2000 hingga 3000 kilo, sedangkan di Cameron Highland satu mesin cuma boleh mengeluarkan antara 200 hingga 250 kilo sahaja. Cara menggunakan mesin ni adakah sukar? Ya, kalau kita belajar memang tak sukar. Tak sukar. Tak sukar. Tapi kan mungkin perbedaannya di sana Cameron Highland, di sini kawasan dia banyak yang rata, Cameron Highland sana mungkin terlalu banyak bukit macam itulah. Siapa yang buat mesin ni? Kita buat sendiri di sini di Malaysia mengikut model yang kita kita dapat daripada Australia. Dan apa yang kita buat, kita bawa konsep tu datang ke Malaysia. Malaysia yang diadakan di Viva Mall Cheras. Jadi, Ines dengar dekat dalam ni ada beberapa negara iaitu China, Taiwan dan juga Hong Kong. Jadi kita tengok teh-teh apa yang ada dekat dalam ni. Bersama Ines sekarang ni adalah Chef Fendi yang sangat berpengalaman dan mahir tentang teh. Jadi tak ramai ya orang Melayu yang tahu tentang teh. Saya dah berkecimpung dalam teh lebih kurang 20 tahun dan saya juga adalah member kepada Kuala Lumpur Tea Art Association. Dan Chef Fendi akan menemani Ines sepanjang lawatan dekat sini. Jom kita tengok kedai yang pertama dulu. Gerai pertama ini mempamerkan teh puer, iaitu sejenis teh khas dari jajahan Yunan Cina. Teh ini dimampatkan ke dalam bentuk seperti batu bata, cakera atau gasing. Okey, ini adalah tota. Wow, cumbelnya. Tota macam to itu macam makanlah. Oh. Ha, itu teh. Teh puer ni ada bermacam jenis bentuk sebenarnya. Ini panggil pink, ini panggil teh pink. Teh pink. Saya kuat selain daripada famous bikin tota, ini teh pink pun banyak famous. Banyak famous. Dia ada one of the first factory yang buat teh pink. Iron plate lah. Iron plate. Iron plate. Dan lagi satu, kita panggil cuan, brick. Macam brick lah, batu. Jadi ini empat standard size for quality. Kenapa ada macam-macam jenis bentuk? Empat jenis bentuk sebab dia punya cara dia yang papat. Sebab dulu ada banyak kilang pour dan banyak kilang buat pink. Ini saya kuat, dia special je dah. Kota. Kita kena ada special juga. Lepas itu mereka buat tapping. Tapping, dia kasih mampat lebih keras. Boleh cuba minum? Oh, ini puer tea? Ya. Ini puer tea. Rasa dia manis, eh? Baiknya puer tea, ya. You lepas minum 2-3 orang ini, you taruh air putih kat you minum gelas tu. You minum itu air putih pun ada rasa dia manis. Apa khasiat, eh, ni puer tea? Okey. Puer tea ini dia high in sugar. Kalau benda punya kecil manis, dia akan lower dia punya sugar level. Dia tak 100% pure lah. Cuma dia kasih kurang. Yang kolesterol tinggi, minum dia sebab dia cuci minyak. Perempuan kan? Kau kurus lah, slimming. Takkan kurus, cantik juga. Tahun 80-an lah. Teh macam ini,
lebih kurang RM10. Kalau bagus punya patih yang sama, hari ini punya harga kan, lebih kurang boleh sampai RM1,000. Kalau you boleh cari balik patih. Ada orang beli, eh? Ada. Okey, biasalah kita cakap lah, quality lah. Market valuation rate lah, minimum. Dia naik 10% a year. Alright, thank you. Okay. Nice having you. Thank you so much. Sisi. Teh pua memang sudah terkenal di negara China. Malah, minuman teh ini dipanggil minuman diraja. Terdapat banyak khasiat di dalam setiap helai daun teh dari berkurun-kurun lamanya. Dan minuman ini juga tidak luput dari zaman. Sangat menarik, eh? Kenapa dia buat bentuk macam ini? Ini special. Ini daripada dulu, eh? Dia buat sini pasal mudah untuk simpan. Mudah untuk simpan. Jadi dia untuk ini disimpan. Dalam bentuk 1,000 tahil, dia panggil. 1,000 tahil tea. 1,000 tahil tea? Ya, ya. Ha, ini bentuk asal lah. Original dia. Sebelum dia buat yang bentuk-bentuk yang lain tadi. Pertama datang ke Malaysia sebenarnya teh ini. Teh Liu Pao adalah minuman popular di kalangan buruh Cina yang datang ke tanah Melayu pada kurun ke-19. Selepas kerja seharian di bawah matahari, buruh-buruh Cina ini akan membuat teh Liu Pao sebagai menghilangkan haus, tetapi lebih daripada itu, dapat menghilangkan haba panas daripada badan. Kalau tak ada teh ini, dia tak mahu kerja. Ini teh yang untuk biji timah lah. Biji timah dimulakan daripada biji timah. Sejarahnya mula daripada dia. Teh Liu Pao adalah teh hitam yang telah melalui proses penapaian. Daun teh Liu Pao yang diproses ditekan menjadi bentuk silinder, kemudian dimasukkan ke dalam bakul buluh dan disimpan selama sekurang-kurangnya setengah tahun. Ini apa? Ini dark tea. Kita kena tengok dulu. Kita tengok yang kuning-kuning tu. Boleh tengok, eh? Ya, boleh tengok. Kita tengok yang kuning-kuning tu. Ini apa? Ini kalau dalam bahasa Melayu dia panggil kulat emas. Kulat emas? Kulat ada dekat teh. Ya, ada dekat teh. Jadi kalau ada kulat emas ni, bau teh tu berharga. Bau teh tu ada harga. Dia mesti ada warna kuning-kuning ni. Kalau tak ada warna kuning ni, dia tak bagus. Sekarang ni Ines berada di booth yang ke-6, iaitu booth Persatuan Seni Teh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi bersama Ines sekarang ni Mr. Ong, beliau merupakan pengerusi Persatuan Seni Teh Kuala Lumpur. Nama saya Ong, sebenarnya saya pengerusi persatuan ini selama lebih kurang 10 tahun. Dulunya kita tinggal di kampung. Selanjutnya teo. Tapi yang betul-betul minum teo itu ya orang Melayu yang minum teo. Ya, betul. Jadi asalnya saya belajar minum teh sebenarnya bukan dari orang Tionghoa, tapi sebenarnya daripada orang Melayu. Persatuan ini kita mulakan daripada tahun 1998. Tujuan yang kita ada kan ni, kita lihat di sini ialah satu kumpulan yang suka minum teh datang bersama untuk menubuhkan satu persatuan di mana dia boleh orang menggalakkan dan juga terus mengekalkan kebudayaan seni teh Cina di Malaysia. Kita menikmati satu cawan teh, dia memerlukan cara yang betul untuk memacu teh. Jadi di persatuan ini satu daripada tujuannya ialah mengajar dan terus mengajar selain daripada memupukkan kebudayaan, tapi kita cara untuk membuat memacu satu cawan teh yang enak dirasa. Ya. Kebudayaan teh tarik itu sebenarnya daripada Malaysia. Kita akan membawakan teh tarik cara Malaysia membuatkan teh ke luar negara kalau boleh antarabangsa. Itu yang ketiga yang kita punya tujuannya. Misi kita, apa misi kita? Kita ada tiga misinya. Misi yang pertama ialah kita supaya teh menjadikan satu kebudayaan orang muda. Di mana orang muda suka minum teh sekarang.
banyak yang minum yang lain-lain, tapi minuman teh yang paling kita patut dipenggalakkan. Yang kedua ialah supaya Chinese teh itu kalau bolehlah setiap rumah pun minum teh. Kerana khasiat teh itu daripada segi kesihatan memang tinggi. Ya. Yang ketiga, supaya teh itu dapat diperkenalkan bukan sahaja di kalangan orang Tionghoa, tapi kepada juga orang kata kita punya kawan-kawan se-Malaysia. Menurut Encik Ong, terdapat tiga misi utama penubuhan Persatuan Seni Teh ini. Pertama, untuk memperbudayakan minuman teh Cina kepada golongan-golongan muda. Kedua, untuk menggalakkan setiap isi rumah untuk meminum teh Cina yang tinggi khasiatnya. Dan ketiga, memperkenalkan teh-teh Cina kepada semua kaum di Malaysia. Menurut Encik Ong lagi, sempena ulang tahun Persatuan Seni Teh Wilayah Persekutuan yang ke-10, beliau dan rakan-rakan berjaya mengeluarkan sebuah buku yang menghimpunkan sejarah teh Cina di Malaysia dan pelbagai informasi teh seperti jenis-jenis teh, teko-teko teh, cara pembancuhan, khasiat-khasiat teh dan macam-macam lagi. Apa yang Ines boleh kata, usaha beliau dan persatuan mengangkat teh Cina di Malaysia ini amat membanggakan. Dan jenis-jenis teh juga diperkenalkan di dalam buku ini. Dan di sini juga saya berikan sebuah buku kepada JFND. Wah. Come. Sebelum Ines mengakhiri lawatan ke Expo Teh ini, Encik Ong mendemonstrasikan cara penyediaan teh pua yang merupakan antara teh termahal dan unik di dunia. Jadi caranya semuanya mesti dipanaskan sebelum kita bancuhkan teh. Kalau kita pakai cawan atau bekas yang sejuk, aroma tehnya tidak akan keluar. Kita menggunakan yang ini panggil needle ataupun jarum untuk mengeluarkan tehnya sekeping-sekeping supaya tidak merosakkan teh itu. Nampak cara yang betul. Terfikir macam mana nak potong pua ni kan? Inilah cara dia. Nampak? Selalunya diberikan lihat. Semua orang lihat cara teh. Dan bau teh itu sebelum maju. Wanginya. Dan kita menggunakan pot yang baru. Kita memanaskan pot. Teh ini seringkali direndam untuk tempoh masih yang lama atau juga direbus. Manakala kalau orang-orang Tibet merebusnya semalaman. Kalau kita lihat ni, kandungan apa yang di dalam pot itu berbeza daripada yang putih, yang hijau, yang hitam, yang itu. Bermakna apa yang di dalam tu bahannya lain. Misalnya kalau kita guna purple, dia punya rasa. Kerana semua tu dia diadakan logam-logam yang di dalam. Jadi mineral logam itu memberikan panasan dan berbeza yang logam. Dan air panas saya taruh masuk tadi ya, cuma 1/3. Dan dengan cepat sekali saya akan tuangkan. Ini bagaikan kita cuci dia punya daun teh pada kali pertama. Selepas kemudian baru kita minum. Dan biasanya saya rentahkan saya punya jarak supaya air yang saya masukkan itu kurang kacau dari daun teh itu. Supaya apa yang kalau ada yang pahitan, kalau ada pasal teh yang baru dia lebih pahit, jadi kepahitan dia akan kurang. Teh yang baru kita mempercepatkan cara buatnya. Teh yang lama cara bancuhnya pun lain. Cara bancuh semua lain-lain. Berbeza-beza. Dan kalau terlihat warnanya, kalau warna tahun ini, dia nampaknya kekuning. Kalau warna kemerahan. Air dia keluar pun saya rendahkan supaya keharuman dia diperkekalkan dan diperkekalkan.
Ketika kebanyakan teh digunakan dalam setahun selepas pengeluaran, teh buah boleh disimpan melebihi 50 tahun. Sangat jernih, sangat. Sangat jernih dan sangat segar. Oh, flower ni. Rasa bunga. Okay. Okay, baik. Thank you so much, Mr. Ong. Thank you, Mr. Ong. Alhamdulillah, dekat Expo Teh ni, Ina dapat banyak sangat info tentang teh. Ada dua jenis pembeli, iaitu beli untuk pelaburan dan beli untuk minum. Jadi harga teh ni dianggarkan boleh meningkat sehingga 10% setahun. Sekurang-kurangnya tu? Sekurang-kurangnya 10% setahun. Harga yang asalnya RM1.50, setelah 10 hingga 15 tahun boleh mencecah sehingga RM12,000 hingga RM15,000 sekilo. Jadi teh yang paling mahal adalah teh Pahong Pao. Yang boleh cecah sehingga jutaan ringgit. Bau dan rasa teh berbeza bergantung kepada suhu, cawan dan juga teko. Expo teh ni yang diadakan dua kali setahun, iaitu pada bulan 6 dan juga 12, turut menyediakan jamuan teh yang berusia 40 tahun ke atas. Dan mereka yang nak menyertai jamuan teh tersebut perlu bayar sehingga RM3,000 ke atas. Jadi alhamdulillah kita dapat percuma ya. Terima kasih sangat Chef Fendi sebab banyak membantu Inas dan sudi meluangkan masa bersama Inas. Sekian saja bersama saya Ina Sofia dalam Teh Antara Benua. Okey, jom Chef Fendi kita cari aiskrim matcha teh. Baik, jom.